Tadi saya Okey, cakap baik. Bitcoin. Kalau ada soalan, mungkin kita boleh ni. Okey. Siapa tengah trade Bitcoin weekend-weekend? Bun, masa start apa bulan lepas rasanya dia selalu promote Bitcoin sekarang ni boleh trade 7 hari. Yes. Lepas tu Bitcoin sekarang ni ada banyak isu kan dekat XM. Okey, so back to ini Bitcoin agak-agak menarik lah. So sekarang ni saya rasa dah lama kita pernah cakap pasal level 30, 25, 22, 20. So sekarang ni memang duduk dekat zone 20 ataupun 18,000 punya zone lah. Okay. So ini adalah zone yang saya kata masih bagi saya adalah buying zone ataupun demand zone lah. Okay. Cuma sekarang ni di tengah sideway. Of course, saya rasa ada orang bagi tahu Bitcoin ni akan jatuh kepada berapa? Ada yang saya kata 15K, ada yang kata 10K, ada yang kata 7K, ada yang kata dia akan pergi ke kosong. Saya pun tak tahu lah yang ni. Okay. Tapi saya kata saya discount yang ni semua bawah masa ni. Okay. Saya rasa market akan rebound sedikit at least ke 27, 28 ni ataupun dekat 30 ni. Lepas tu baru dia nak decide turun semula ataupun dia naik ke atas. Okay. So untuk bawah masa ni saya jangka market akan cari kat sini lah. Okay. Sama ada dia sideway lama, lepas tu baru naik ataupun dia naik terus, itu kita kurang pastilah. Okay, so dia boleh menjadi sideway lama juga. Okay, macam pernah berlaku dulu apa masa zaman-zaman ni lah sebelum dia break up. Maknanya dia sideway lama macam ni ataupun sideway lama macam ni, itu kita kurang pastilah. Tapi saya rasa mungkin benda ni tak berlaku sideway lama sangat. Mungkin dia dah mungkin dalam beberapa minggu lah, okay, ataupun mungkin beberapa hari pun boleh menjadi juga, okay, untuk naik ke atas. So saya rasa Bitcoin sekarang ni saya target untuk buy, okay. Saya target at least dia akan pergi ke 20,500 ataupun ke 21,000 lah, okay. Ini adalah zone yang saya hari tu marking untuk dia ni. So hari tu dia dah pergi test almost 21,000 ni. So saya jangka dia akan ke sini lah, 21,000, okay, ataupun 20,000 something ataupun 21,000, okay. So saya jangka dia akan ke atas ni. Cuma dia naik one shot ataupun dia sideway baru push up, tak pasti. Tapi kadang-kadang Bitcoin ni kita kena hati-hati, dia boleh jadi sekali dia naik macam hari tu awal-awal satu hari bulan, okay, dia naik terus dalam 1,000 lebih. $1,000 dolar ataupun dekat-dekat $2,000 dia naik macam ni. Even pagi tadi pun, pagi tadi ke siang tadi? Okay, dia ada macam spike atas bawah. Ni. Siapa yang ada pending order ataupun equity tak cukup memang terkena lah. Dia turun dalam, dia turun almost dekat $1,000, lepas tu dia naik semula dekat 1,000 atau $800. Banyak turun dalam $700, lepas tu naik balik dalam $800. Okay. So siapa yang apa margin tak cukup memang terpaksa inilah MC ataupun ni kejap ya. Saya tengok mana saya punya. Okay. Dia turun dalam $500, lepas tu dia naik dekat $600 lebih. Tak sampai 5 minit ataupun 10 minit dia spike. So sekarang ni Bitcoin saya jangka dia akan ke atas. Sebab saya jangka 19,000 ni menjadi satu support yang kuat lah. Okay, 19,000 ni. Okay, so saya jangka dia akan pergi ke 21,000 lah. Tapi sebelum pergi 21,000 dia akan apa kata, akan face rejection dekat 20,000 lah. Dekat sini 20,000 ni zone ni. So dia pernah kena dekat sini 20,000. Kalau kita tengok mapping sebelah kiri pun dekat 20,000 ni. Okay, mana 20,000? Ya, yeah, dekat sini. Okay, so kita jangka kalau dia naik pun mungkin ada rejection, lepas tu baru ke 21. Okay, so macam ni lah dia ke atas ni Bitcoin. Okay pun?
Okey, baik. Terima kasih Cik Rashid. So, itu analisa untuk Bitcoin.